Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat zuhur berjamaah Masjid Al Jihad Kecamatan Ciputat Kota Tangsel yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali di rumah Allah yang suci ini dalam rangka melaksanakan kefarduan sebagai muslim dan muslimah. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan ibadah kita di hari ini dan seterusnya mendapatkan bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebagus-bagusnya, dalam bentuk yang seindah-indahnya. Yang kedua, manusia juga diciptakan Allah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, dengan sejumlah kelengkapan dan sarana, dari mulai akal, pikiran untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kemudian juga diberikan kelengkapan berupa mata untuk melihat, memandang hal-hal yang positif. Membaca Al-Quran misalnya, berzikir. Kemudian diberikan pula sarana lain berupa pendengaran, yaitu telinga untuk mendengarkan nasihat, tausiah, wejangan-wejangan, serta nasihat-nasihat agama yang baik. Kemudian juga diberikan semacam alat penciuman, pendeteksian dari sesuatu bau, yaitu dengan hidung. Tapi yang paling utama, Allah memberikan bekal hidup atau modal dasar manusia ini adalah akal yang sehat. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebagus-bagusnya, yang sehebat-hebat, yang sempurna-sempurnanya dibandingkan dengan makhluk lain. Kalau saja hewan seperti kerbau, seperti kambing, itu diberikan telinga, diberikan hati, tapi tidak diberikan akal untuk bertafakur, untuk berpikir. Hanya diberikan hawa nafsu semata saja. Tapi manusia diberikan hawa nafsu, diberikan akal sehat, diberikan sarana sebagai manusia untuk bisa berbuat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin sekalian, para jamaah, kesempurnaan manusia ini harus dilengkapi dengan berbuat sesuatu yang baik, beribadah yang baik, beramal soleh, dan mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, asfala safilin, sumaradadnahu asfala safilin. Jika manusia yang sempurna ini panca inderanya, kemudian perlengkapan yang lain tidak dimanfaatkan, maka mereka akan lebih rendah dan lebih hina daripada hewan. Nah, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga, walaqad zarana di jahannam makasrun minal jinni wal ins. Mereka itu diciptakan Allah, jin dan manusia. Tetapi mereka akan hina dina karena dia tidak memanfaatkan lahum qulubun la yafqahuna biha.
mereka tidak memanfaatkan, menggunakan, mentasarrufkan hatinya, kalbunya untuk berpikir bagaimana Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana itu tidak pernah dipikirkan itu. Wahum la yasma'una biha, juga pendengaran tidak dimanfaatkan olehnya. Sama sekali tidak. Demikian juga mulut juga, mulut yang namanya kalau sesunda itu cangkem. Cangkem ini tidak dimanfaatkan dengan baik untuk berzikir, berbicara yang bagus, yang maslahat, membaca Al-Qur'an dan seterusnya dan seterusnya. Tidak seperti itu. Masya Allah, subhanallah. Kalau saja hewan kambing kerbau itu hanya memakan pucuk singkong saja, pucuknya yang dimakan, sementara manusia di samping pucuk singkong itu dimakan, pepaya juga dimakan, batangnya juga dimakan, bahkan tanahnya juga dimakan dengan menjual tanah berkali-kali sertifikat fiktif. Na'udzubillah min dalik. Sehingga Allah memberikan gambaran balhum adol ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti manusia ini, seperti hewan, binatang yang buas karena tidak menggunakan akal pemikirnya dengan baik. Bagaimana selanjutnya manusia ini yang termasuk manusia yang baik? Kita harus banyak beribadah, beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang berfungsi dengan baik, manusia yang baik, seperti yang dikehendak Allah itu adalah orang-orang yang selalu beramal soleh, beramal kebajikan yang bermanfaat untuk dirinya, orang lain, lingkungan, bahkan bangsa dan negara. Dan mereka itu akan mendapatkan semacam reward, akan mendapatkan penghargaan dan ganjaran yang falahum ajrun ghairu mamnun. Tidak akan putus-putus terus sampai hari wafatnya, sampai hari kiamat. Tentu saja ini dengan amalan-amalan yang dikawal dengan hati yang ikhlas. Karena amal yang ikhlas ini akan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua manusia di dunia ini pada akhirnya akan hancur. An-nasu kulluhum halka illal alimun. Semua manusia bakal hancur, bakal rusak, bakal binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna halka, orang-orang yang berilmu juga akan hancur. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang beramal dengan ikhlas karena Allah, motivasinya hanya ditautkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, inilah barangkali sekelumit pada kuliah siang ini dalam rangka silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita akan senantiasa berada pada keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.